Kami Papua. Kami manusia. Kami Indonesia. Kami Papua. Orang-orang menyebut tanah kami adalah surga di ujung timur Indonesia. Betulkah tanah kami tanah surga? Tapi mengapa sepertinya kami yang engkau sama ratakan dengan wajah monyet? Tak pernah merasakan ada di surga yang engkau agung-agungkan itu. Kami Papua. Kami manusia. Hanya rambut kami keriting, kulit kami hitam. Tapi pantaskah ciptaan Tuhan yang indah ini kau sebut monyet? Di mana hati nuranimu? Apakah engkau masih menganggap kami Indonesia? Tapi mengapa tak ada keadilan untuk kami? Mengapa kami sering diasingkan? Engkau katakan kami monyet. Bukankah engkau sama saja menghina Dia yang menciptakan kami? Engkau katanya berilmu, tapi kenapa adabmu begitu hina? Engkau katanya rajin beribadah, tapi mengapa engkau menghina pencipta melalui ciptaanmu? Bukankah sikapmu lebih buruk dari seekor monyet? Kawan, kukatakan kepadamu, jika kami tidak bisa mendapatkan keadilan, jika kami kalian anggap tak pernah ada dalam sejarah merebut kemerdekaan bangsa ini dari tangan penjajah, jangan, jangan paksakan kami untuk mengibarkan sang saka merah putih. Biarkan, biarkan kami merdeka di tanah kami yang surganya tak bisa kami nikmati. Karya Fa, Manado, 19 Agustus 2019.